Mau bikin pai buah buat jualan pas bulan puasa? Gampang. Yuk belanja dulu. Strawberry segini banyak 30.000. Kiwi 20.000 3. Jeruk yang agak manis nih beli 30.000 aja. Jangan lupa cetakan pai-nya 20 biji 15.000. Udah. Nah, rendam dulu strawberry terus potong 1/4. Jeruk juga nih keluarin bijinya, Bun. Potong setengah. Sama kiwi dikupas potong kecil kayak gini aja. Udah. Bikin custard, campurin bahan-bahan ini. Triknya gimana biar anti gagal dan gak ribet? Nih, lihat aja video ini udah pernah dijelasin. Dijamin lah lancar, lembut, kental kayak gini. Dinginin dan simpen di kulkas. Udah. Tinggal kulit pai-nya. Campurin tepung sama bahan-bahan sesuai teks. Aduk sampai jadi padat gini. Tinggal bagi deh masing-masing 30 gram. Terus taruh di cetakan pai. Tekan-tekan aja sampai nempel semua ke pinggir. Terus tusuk-tusuk pakai garpu. Udah. Panggangnya gimana? Ya pakai Oxynic Gigante Huge Oven. Biar ini semua bisa masuk satu kali panggang. Ini baru oven yang cocok buat usaha rumahan. Soalnya kapasitasnya 68 liter. Bisa muat banyak tapi hasilnya merata banget. Udah, tinggal taruh custardnya, terus susun buah-buahan di atas sampai jadi cantik. Pai buah buat jualan udah jadi. Save resepnya, check out ovennya. Ready ya, Bun?